54 karyawan Radio Republik Indonesia atau RRI Surabaya dinyatakan positif COVID-19 setelah 138 karyawannya menjalani 3 kali tes swab. Virus corona juga menginfeksi 7 karyawan yang bekerja di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. 20 karyawan Bank Sumsel Babel di Kota Palembang positif COVID-19. Mereka yang rata-rata merupakan orang tanpa gejala kini diisolasi di Rumah Sehat COVID-19 Jakabaring Sport City Palembang. Yang lebih masif di Semarang, Jawa Tengah, 3 perusahaan menjadi klaster penularan paru COVID-19 di mana lebih dari 300 orang terpapar virus corona. Di masa transisi new normal, pekerja rentan terpapar virus corona karena sistem kerja sudah tak lagi sepenuhnya dari rumah. Melihat dari beberapa kasus klaster penularan COVID-19 di area kantor, juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto mengingatkan bahwa virus corona menular melalui mikrodroplet. Mikrodroplet dapat bertahan cukup lama terutama di lingkungan yang tertutup dengan ventilasi yang tidak terlalu baik seperti di dalam ruangan kantor terlebih ruangan berpendingin. Badan Kesehatan Dunia atau WHO baru-baru ini juga menyatakan bahwa adanya kemungkinan penularan COVID-19 melalui droplet yang mengambang di udara. Berdasarkan hasil riset Dr. Sujoko Kuswaji, penularan COVID-19 dipercepat oleh 4 faktor, yakni kedekatan karyawan, kontak lama dengan banyak karyawan, serta ruangan yang tertutup. Dari hasil riset ini juga dipaparkan bahwa meski ada hubungan di antara orang di beberapa lantai, namun penyebaran terjadi hanya dalam ruangan di mana banyak orang duduk. Lama interaksi juga disinyalir menjadi pencetus terjadinya penularan. Seiring dengan menyambut adaptasi kebiasaan baru, aktivitas kerja sudah mulai normal dan karyawan kembali diharuskan untuk bekerja di kantor. Namun, belakangan muncul kasus terkonfirmasi positif, beberapa di antaranya adalah pegawai atau karyawan kantor. Nah, untuk itu penyebaran COVID-19 di wilayah perkantoran juga harus diwaspadai. Malam hari ini, Pemirsa Indonesia Bicara akan membahas hal tersebut bersama saya, Rizka Indah. Kita akan membahas kaitannya dengan waspada klaster baru di kantor. Sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, Pemirsa, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi berikut ini. Pagi tadi pemirsa, stasiun komuter lain Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipadati oleh penumpang. Antrian mengular hingga ke jalan. Petugas TNI dan Polri serta petugas pengamanan stasiun dikerahkan ke lokasi untuk mengatur antrian penumpang yang mencapai ratusan meter. Petugas juga melakukan penyekatan dan jaga jarak untuk penumpang yang masuk ke dalam gerbong KRL komuter lain. Bahkan kapasitas penumpang saat ini juga dibatasi hingga 50% dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya untuk mencegah kaitannya dengan penyebaran COVID-19. Ya, kondisi serupa pemirsa juga terjadi di stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Antrean memanjang hingga keluar stasiun. Walaupun pemerintah DKI telah menyiapkan armada alternatif bus untuk mengangkut penumpang komuter yang beraktivitas menuju Jakarta, namun KRL tetap menjadi pilihan utama transportasi bagi masyarakat. Mulai hari ini pemirsa, PT KCI resmi memberlakukan kebijakan tambahan bagi penumpang kereta komuter lain Jabodetabek, yakni mewajibkan penumpang untuk mengenakan pakaian lengan panjang. Aturan mengenakan baju lengan panjang ini merujuk kepada Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman dan petunjuk teknis pengendalian transportasi perkereta apian dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Meski banyak penumpang yang belum mengetahui aturan tersebut, namun sejumlah penumpang mengapresiasi langkah pihak komuter lain sebagai upaya untuk pencegahan penularan virus corona. Buat pengguna jasa komuter lain itu menggunakan lengan panjang seperti kemeja, jaket, atau misalkan model baju yang penting kita...
Ya, pemirsa, 20 karyawan Bank Sumsel Bubble di Kota Palembang, Sumatera Selatan positif COVID-19. Karyawan yang terinfeksi rata-rata merupakan orang tanpa gejala. Saat ini, ke-20 karyawan tengah melakukan isolasi di Rumah Sakit COVID-19 Jakabaring Sports City Palembang. Kasus COVID-19 di Sumatera Selatan terus bertambah. Penularan COVID-19 di Palembang kini perlu diwaspadai mengingat 20 karyawan Bank Sumsel Bubble dinyatakan positif COVID-19. Pertambahan kasus positif ini diketahui setelah dilakukan tes swab. Rata-rata karyawan yang terdeteksi positif COVID-19 tidak mengalami keluhan seperti batuk, demam, ataupun sesak nafas. Demi mengatasi penyebaran, ke-20 karyawan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Jakabaring Sport City, Palembang. Pemirsa, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Data Worldometers menyebutkan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia menembus lebih dari 86 ribu orang, melebihi kasus yang ada di Tiongkok. Ahli epidemiologi menyatakan jika pemerintah tidak melakukan langkah antisipasi, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi epicentrum COVID-19 di Asia. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus melejit seiring dengan pelonggaran aktivitas di berbagai sektor. Data situs agregator data global pada 19 Juli mencatatkan kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai angka 86.521, lebih tinggi dibandingkan Cina. Hal ini tentu menjadikan Indonesia berada di peringkat 25 kasus COVID-19 di seluruh Indonesia. Belum sampai 4 bulan, pemirsa, hampir 3 hektar lebih lahan disiapkan oleh Pemkot Surabaya untuk pemakaman dengan protokol COVID-19 di tempat pemakaman umum, TPU, di Keputih dan Babat Jerawat hampir penuh terisi. Perharinya, petugas TPU memakamkan 10 hingga 30 jenazah dengan protokol COVID-19. Melihat padatnya lahan pemakaman khusus COVID-19 di dua lokasi, Pemkot Surabaya diminta untuk segera menyiapkan lahan pemakaman baru. Dalam 24 jam terakhir, Indonesia sudah mencatat jumlah kematian COVID-19 tertinggi sejak Maret lalu dengan 127 kematian, sehingga total angka kematian mencapai 4.143. Hingga kini, pemirsa, Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah kematian tertinggi dengan 1.401 kasus, disusul dengan DKI Jakarta, kemudian Jawa Tengah, dan juga Sulawesi Selatan. Ya, pemirsa, Indonesia Bicara masih akan kembali hadir lagi ke hadapan Anda. Di segmen berikutnya kami akan membahas kaitannya dengan klaster baru di kantor. Waspada, klaster baru di kantor. Sama saya, sesaat lagi.